Pak Anton, monitor Pak Anton. Baik, dengarkan ke sini. Di bawah pelate, namanya belayar atas. Karena belayar atas. Ya, muncul. Persiapan karena... Kita bersama Pak Jas Secapari Dam 3 Siliwangi. Ada yang disampaikan Pak Jas mengenai kegiatan hari ini? Pagi hari ini kegiatan pelaksanaan siswa Sabarek 2023 akan melaksanakan kegiatan materi bahan kajian mountaineering yang di dalamnya berisikan bagaimana cara mengatasi rintangan alam maupun rintangan buatan dikaitkan nanti pada saat tugas operasi di lapangan. Dan tentunya seorang prajurit harus memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang tersebut. Oleh karena itu diajarkan materi ini supaya tidak ada kendala nanti di lapangan. Harapannya semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, aman, tertib dan lancar. Amin. Diharapkan Tentara Nasional Angkatan Darat tetap profesional di dalam menjalankan segala tugasnya, tetap berhasil. Semangat 55. Terima kasih. Bersama Pak Jas Jabarin dan 3 Siliwangi, Lenan 1 Infanteri Sumardi. Tetap semangat. Ada tanggapan mungkin untuk pengawasan terhadap siswa-siswa mengenai kesehatan para siswa hari ini? Intinya ya, siswa melaksanakan dengan semangat sehingga aman, lancar, semuanya bisa terkendali. Luar biasa. Tetap semangat. Luar biasa. Terima kasih Dr. Adrian. Terima kasih. Kanan kiri katanya. Tetapi banyak kejadian, bukan hanya siswa PK saja, bukan hanya siswa yang lain. Rek juga banyak, bawa kanan-kanan semua, bawa kiri-kiri semua, itu perlukan siswa. Untuk mempermudah, kalian rapatkan seperti ini. Hap, apabila ibu jari ketemu ibu jari, seperti ini berarti itu sudah satu pak, satu paket atau satu pasang. Pak, lipat, kemudian masukkan ke lubang di scanner bagian besar, seperti ini. Sudah, berarti persiapan naik ke atas toh tower. Kalau memang takut jatuh, ya masukkan satu atau enggak langsung dipakai. Paham? Ada pertanyaan untuk snapling? Sudah jelas? Jelas enggak Chandra? Ya. Nah ini silakan para siswa seperti tadi. Pak Anton monitor, Pak Anton. Pak Anton monitor. Setelah itu sama untuk koper kalian pasang ikatkan sehingga tali sandang bisa tergepit oleh kopel. Dan terakhir untuk togel kalian persiapan mulai ke atas dengan cara kalungkan seperti ini. Jangan sampai lupa. Kejadian banyak, lupa bawa togel, lupa bawa cincin kaitan segala macam. Jelas ini? Ya. Togel wajib dibawa pada saat kalian melaksanakan kegiatan luncuran. Ya boleh kalian nggak bawa, berarti kalian turunnya loncat. Jelas nggak Chandra? Siaplah. Ya. Lun. Siap. Iya. Ya. Jadi wajib dibawa. Paham ini? Untuk perlengkapan pemasangan daripada alkap untuk pelaksanaan luncuran. Ada yang tanya? Iya. Baik, dengarkan di sini. Ya. Saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Ya, siswa akan melaksanakan kegiatan luncuran. Di mana luncuran di sini yaitu suatu lintasan yang menghubungkan antara ketinggian dengan tempat yang lebih rendah dengan cara meluncur bantuan alat bantu yaitu tali togel. Untuk organisasi di atas sana, lihat ke atas, jangan lihat ke saya. Nah, sudah dilihat? Ya, di atas sana ada dua orang. Yang pertama adalah jam master, tugasnya sama yaitu menyiapkan kemudian memeriksa kesiapan dan perlengkapan. Yang kedua adalah pelaku, dalam hal ini yang melaksanakan para siswa. Kemudian bisa dilihat lagi di sebelah yang trap kedua, ini adalah belayar. Posisinya di bawah pelate, namanya belayar atas. Karena belayar atas atau belayar yang berada di bawah sana, posisi belayarnya ada di atas. Mengantisipasi apabila terjadi kemacetan, amit-amit, berarti belayar atas yang akan menarik belayar yang ada posisi di atas. Nah, sehingga bisa turun. Paham sampai sini? Ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada saat kalian melaksanakan, kalian saya haramkan
pada saat kalian meluncur, gerak-gerakan kakimu, ya. Ya, jelas ini siswa. Kalian gerak-gerakan. Yang jelas pada saat kalian meluncur, kakimu rapat, tanganmu lurus seperti ini. Tidak ada gerakan tambahan. Hanya teriak saja. Teriak jas ataupun teriak secabah. Paham? Ya. Setelah kalian persiapan mendarat mengenai daripada belayar, berarti persiapan mendarat angkat salah satu kakimu, baik kiri maupun kanan sama saja. Jelas siswa? Ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat peraga, lihat ke atas semuanya. Satu, siap, peluncur. Persiapan kanan. Awas, go. Gas, gas. Berikan tepuk tangan. Kalau sudah melihat peragaan yang diperagakan oleh pelatih, berarti wajib hukumnya kalian berikan tepuk. Ah. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan. Baik, dengarkan di sini. Setelah melihat peragaan, ada yang ditanyakan, siswa. Jawab jelas. Bagaimana yang takut ketinggian? Nanti kamu di sana, ya. Kalau memang kalian punya riwayat, baik itu pernah patah tulang, patah kaki, kaki kiri, kaki kanan, hati kiri, kalau tinggal sampaikan. Ya sini? Iya. Sekali lagi ada pertanyaan? Jelas. Setelah ini kalian kembali ke posisi awal persiapan melihat peragaan berikutnya. Di sebelah kanan para siswa di sana ada rayapan tali satu. Ya, silakan ke sana. Luar biasa, menuju ke tempat rayapan tali satu dengan penuh semangat para siswa melaksanakan kegiatan hari ini. Seharusnya kalau menurut tabel datanya sesuai jutnis kurang lebih 16 detik. 16 detik nilai 100. Tapi di sini baik, untuk saya peragakan untuk lebih jelas ya. Untuk cara melintasinya, dengan cara merayap. Untuk posisi tangan kiri berada di belakang. Belakang, tangan kanan ada di depan. Jelas ini. Meter, untuk kaki tergantung lemas, kaki tergantung lemas, tidak usah tegang. 30. Untuk kaki kanan rapat di belakang pantat. Untuk cara melintasi dengan cepat, contoh laporan siswa 001 siap merayap tali satu, kerjakan langsung, gas sampai ke depan. Apabila terjadi treble atau goyangan sangat kencang, siswa merayapnya dengan cara mengalung seperti ini. Jelas ini? Jelas. Orientasinya. Berarti posisi badan bawah dengan posisi ransel dan senjata. Jelas ini? Jelas. Sampai ke ujung. Tali. Jelas. Seperti itu. Jelas ini? Jelas. Seperti ini. Jelas ini? Jelas. Yang sanggup restock, laksanakan restock. Yang tidak, turun saja. Jelas ini?
Mempersingkat. Jelas. Untuk naiknya saling bantu saja. Jelas? Ya. Saya tidak mempersulit siswa. Yang penting faktor keamanan dijaga. Jelas ini? Jelas. Sekali lagi, ada yang tanyakan? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan kegiatan dengan senang hati. Jelas ini? Jelas. Ya, bergerak menuju ke... Jasmine, gimana Bapak Jasmine, tanggapannya untuk kegiatan hari ini? Pak Gugung aja, gimana tanggapan kegiatan pada hari ini? Tanggapan pada hari ini, setiap kegiatan kita laksanakan yang pertama dengan niat, yang pertama ibadah. Luar biasa. Dengan senang hati, karena ini adalah pekerjaan kita. Pagi-pagi, paling penting, jangan gibah orang. Luar biasa. Terima kasih Pak Gugung. Pak Ulu Kujang, Pak Dini, ada tanggapan hari ini kegiatan? Hari ini kegiatan tetap semangat. Tetap semangat, faktor keamanan diutamakan. Ya. Luar biasa. Itu tadi keceriaan dari bapak-bapak pelatih kita. Melaksanakan kegiatan dengan penuh semangat untuk mengantarkan para siswa menjadi seorang bintara. Luar biasa. Peralatan-peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan snapling. Luar biasa ini. Peralatan semua sesuai dengan standar standar keamanan internasional ya Pak? Ya, ini, Pak. Yes, betul. Standar, sudah Pak. Terjamin kualitasnya, yes, sudah itu. Handal, sudah berbagai-bagai angkatan. Yang terjamin, tidak ada keraguan. Untuk Markotop dicoba jalur sudah, aman, terkendali. Untuk sarung tangan memang kelihatannya jelek, tapi kualitasnya bagus. Luar biasa. Ini kulit semua nih, kulit asli, kulit semua. Kulit, garut. Luar biasa. Dengan sabar Pak pelatih menyampaikan. Kemudian setelah itu komputer seperti ini. Jadi mulutnya menghadap ke atas. Kemudian setelah itu kamu masukkan ini figure apa? Menyampaikan materi kepada para siswanya. Kamu yakinkan sarung tangan. Begitu juga dengan siswanya sangat antusias untuk melaksanakan setiap kegiatan. Masukkan. Mau dipakai dari bawah juga enggak apa-apa. Kemudian setelah itu yang kamu pakai adalah senjata laraknya ke kiri bagian bawah. Kemudian gebut dengan kompol. Yakinkan tali kanannya jangan longgar ya. Yang tali kanannya harus ke atas. Dia bilang lagi ya kan. Yang sudah persiapkan naik ke atas. Kita harus naik ke atas. Kita dulu pun. Selamat siang, tetap semangat. Jangan lupa sholat. Luar biasa. Jangan lupa sholat. Dengan begitu telitinya para pelatih mengecek setiap yang di oleh para siswanya supaya tidak terjadi kendala atau tidak terjadi kejadian yang tidak bagian di dada. Kita inginkan. Kalau dada itu pas bagian nama itu dada. Dengan saya tunjukkan dada itu mana. Ketelitian Bapak pelatih mengecek setiap anggota apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan tadi. Sebelah kiri bawah. Luar biasa. Setiap terapan kamu di dua orang. Yang di mana? Bisa ke sini bawah ini. Seru itu. Kerayapan. Paling satu. Coba. Yes.
Jos! 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 Paling satu. Jos! 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 Make clear.